katanya ini nomor 2, 1, 2. Iya, ini ada banyak sih kayaknya. Cuman ini kok kayak nggak ada sendal sama sekali. Ini sepi banget kontrakannya, gimana orang mau tinggal di situ. Gue panggil-panggil berkali-kali juga nggak ada yang jawab. Gue ketok pintunya juga nggak ada jawaban. Assalamualaikum. 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 Kok ini nggak ada orang? Mas Roji. Kemudian keluarlah seorang tetangga di sebelah kiri dari kontrakannya, Roji. Eh, Bu. Maaf, ya. Ini kontrakannya Mas Roji, Bu. Bukan. Hah? Udah pindah orangnya. Oh, udah pindah? Ini Mas Roji yang ini kan, Ibu? Maaf, sebentar. Nah. Oh iya, iya, tapi udah pindah udah lama. Bener ini? Iya. Tinggal di sini? Iya, dulu tapi... Gua nanya di situ. Bukannya Roji yang punya semua kontrakan di sini, Ibu? Dia yang punya 10 peta kontrakan ini. Bukan dia punya, Ibu? Bukan! Ini kan ada banyaknya, ada 10 apa berapa ini, Bu? Iya, tapi bukan punya dia. Terus ini kontrakan siapa, Bu? Jadi ini kontrakannya siapa, Ibu ini? Kontrakannya Pak Didin. Pak Didin? Iya. Klien gue langsung inget, itu Pak Didin mas, yang menjadi wali tikahnya Rozak. Dia juga saudaraan sama Rozak, masih omnya Rozak. Pak Didin yang encangnya Roji, Bu. Iya. Encang maksudnya? Encangnya Roji yang nikahin saya waktu itu, Bang. Omnya? Iya. Oh, wali-wali nikahnya? Iya, benar. Oh, masih omnya Roji sama iya. Pak Didin ini? Iya, katanya sih begitu, masih saudaranya. Orangnya udah meninggal tapi Pak Didinnya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Waktu kita tanya sama tetangganya, Ibu Roji waktu tinggal di kontrakan ini tinggal sama siapa? Ibu Roji di sini tinggal sama siapa? Ibu? Sama istrinya. Hah? Istrinya? Bu, istrinya yang bener, Bu. Iya. Salah kali, Bu, bukan Roji itu, Bu. Bener. Ibu, ini Mas Roji yang ini kan? Iya, yang itu. Bener ini, nggak salah? Bu, bener, Bu. Salah kali, Bu. Bener. Yang di sini istrinya. Waktu kita tanya di mana Roji tinggal, dia bilang tinggal saat ini di daerah Petamburan sama istrinya tinggal di sana. Sekarang di mana tinggalnya Bang Roji, Bu? Tolong kasih tahu. Pindah. Sama istrinya pindah berarti, Bu? Pindah kemana ini, Bu? Pindah kemana? Ke Petamburan. Petamburan? Iya. Kok Ibu tahu dia pindah ke Petamburan? Enggak kali, Bu. Salah kali. Bukan Bang Roji itu. Bener, waktu itu kan barangnya ada yang ketinggalan di sini. Terus? Saya titipin aja ke... Oh, Ibu izin alamatnya di situ, iya, pindahnya dia. Iya, pindahnya ke situ. Istrinya siapa, Ibu, namanya? Masih ingat enggak namanya siapa? Namanya Mina. Kenal enggak, Mbak Mina? Enggak kenal, Bang. Enggak kenal. Ibu bohong kali, Bu. Ibu bener, jangan ngada-ngada. Bener, Mbak kali yang bohong, aku ngaku. Saya istrinya, Bu. Udah sehari-harinya saya lihatnya di sini ada istrinya. Enggak, saya enggak percaya. Saya enggak percaya. Enggak percaya ya udah, orang udah dikasih tahu kok. Iya, makasih banyak, Ibu. Iya, makasih banyak, Ibu. Dia nangis, dia shock di situ. Dia hopeless. Stres dia situ. Dia enggak percaya. Ternyata suaminya sudah menikah. Kalaupun nanti keadaannya tidak sesuai dengan harapannya, Bapak harus ikhlas juga. Ya. Tadi Bapak masih terakhir. Saya pindah ke Petamburan. Ke Petamburan ya. Ini kan ada alamat itu tadi yang tadi kan dia bilang. Iya, ada. Coba minta lagi deh. Nanti aku tambahin. Bu. Ibu. Ibu, maaf, Ibu. Enggak, ini mohon maaf. Saya enggak ada maksud apa-apa. Saya mau nanya, Ibu terakhir ngirimkan ke alamat Petamburan di mananya? Petamburan nomor 58, yang Kelinci. Ini Saroh sudah mencari berbulan-bulan. Sudah berusaha melawan ibunya, tapi ternyata dapat informasi Roji ini sudah menikah sama perempuan namanya Mina. Benar enggak dia sudah menikah? Akhirnya tim coba ngecek ke rumahnya Mina di daerah Petamburan. Menuju ke sana, Saroh di situ deg-degan, dia bingung, dia panik di situ. Kalau ternyata benar apa yang akan dia lakuin, dia nggak tahu harus seperti apa.
pas kita ketok pintunya ternyata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, ya maaf, ini rumahnya Mas Roji, Bu? Iya, betul. Bang Rojinya ada? Roji lagi kerja, Pak. Oh, lagi kerja? Iya. Oh, berarti nggak ke Medan ya? Enggak. Oh, lagi ada di Jakarta, iya, berarti? Maaf, dengan siapa ini? Dengan istrinya.